Kadika, sahur, sahur. Ayo kak, sahur. Astaga, Kadika, ayo sahur. Kadika. Lagi enak tidur. Kadika. Ih, Kadika. Nah, ayo sahur dulu kak. Udah aku siapin loh. Iya. Makan kak. Satu lagi kak. Satu lagi? Buset, tadi udah roti yang ke-8 loh. Lapar ya. Mau tidur lah. Entah, besok. Kadika, susunya habisin. Ih, malah tidur. Kadika. Ih, ini susunya habisin. Kadika. Apa tuh, Kadika? Ini. Habisin. Kamu aja yang habisin. Enggak mau. Udah, dibuang aja. Ih, nggak mau, nggak boleh bawa susu. Abis udah kenyang kakak tuh. Ih, nggak boleh bawa susu. Tinggal dikit. Hedonis. Hah? Hedonis? Apa hedonis lu? Ya ini kayak kakak nih, suka buang-buang susu. Foya-foya. Oh, gitu. Itu tuh sifat korupsi tahu. Itu bibit korupsi. Berarti, kalau kakak nggak habisin air minum setiap hari, kakak udah termasuk melakukan sifat korupsi, no? Iya. Nah, dari remaja aja suka buang-buang, suka foya-foya gitu. Gimana besok gedenya? Bisa-bisa jadi koruptor. Oh, gitu ya. Ya udah, mulai sekarang kakak nggak bakal jenis lagi. Kakak bakal ngabisin semua minuman yang dibuat oleh adik kakak ini, Dek Cika. Pokoknya, abisin. Kalau bermanfaat itu dipakai sampai barangnya nggak kepakai lagi. Sip lah. Sip. Jangan tidur lagi. Ayo sholat. Ayo. Sholat. Tinggal aja.